Halo Sobat TRD, pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video cara merawat gentry crane. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update dari channel kami. Untuk memulai perawatan pada gentry crane, gunakanlah APD untuk memastikan keamanan Anda. Sebelum melakukan perawatan, siapkan form checklist dan mulailah memeriksa bagian fisik gentry crane. Pastikan apakah terdapat komponen yang rusak atau tidak. Jika tidak ditemukan kondisi yang berbahaya, maka proses perawatan bisa dimulai. Cara perawatan gentry crane. Pertama, bersihkan area di sekitar panel dan gentry crane. Lalu, nyalakan saklar pada panel dan pastikan tombol berada pada posisi on. Lalu ambil grease secukupnya dengan menggunakan kuas. Lakukan pelumasan pada bagian yang berputar, seperti roda, puli, dan hook. Lakukan juga pelumasan pada tali kawat baja agar terhindar dari korosi. Lalu, cobalah untuk menggerakkan gentry hingga ke ujung lintasannya untuk memastikan kerja stopper berfungsi dengan baik. Terakhir, lakukan uji beban dengan mengangkat barang setinggi 1 meter di atas permukaan selama 10 hingga 15 menit. Apabila gentry crane tidak mengalami masalah apapun, maka gentry crane siap untuk digunakan. Demikian video perawatan gentry crane pada kali ini. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa!